بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Azabigusmuan limlaikana Allah Subhanahu wa taala. Empat penyebab kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkritik kaum Wahabi. Yang pertama adalah ajarannya. Seperti yang kita ketahui, di mana ajaran Wahabi ini selalu mengatakan ajarannya mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Selalu mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. <coughs> Saudara kita ini, mereka ini mengaku berpegang teguh kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jargon ajaran mereka adalah kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sahih. Tinggalkan bid'ah. Mereka menisbatkan diri mereka dalam ajaran yang suci dan benar. Ini karena menganggap ajaran di luar dari fah faham wahabi itu salah semua. Maka jangan heran jika kaum wahabi ini selalu menganggap dirinya paling benar dalam beriman, bertauhid dan beramal soleh. Azabiku Az semua. Padahal kembali kepada Al-Quran dan hadis sahih ini sebenarnya kembali kepada terjemahan Al-Quran dan hadis saja. Tidak pernah namanya memahaminya dengan tafsiran para ulama. Buktinya, mereka mengimani ayat mutasyabihat secara zahir, secara terjemahan saja. Mereka mempercayai Allah memiliki tangan, memiliki kaki, wajah, memiliki kursi di langit, bertempat tinggal di arosh, Jikalah kita mengatakan pemahaman mereka ini seperti pemahaman mujasimah. Lalu mereka akan membantah dengan mengatakan itu Rasulullah SAW sendiri yang berbicara, bukan saya. Itu sabda Rasul, bukan saya. Saya hanya mengikuti apa yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya. Asabi semua, padahal hadis yang dibaca secara terjemahan saja tanpa tafsiran yang baik. Ya. Jadi kalau kita mengatakan mereka membacanya menurut terjemahannya saja, tidak salah bukan? Dan tentunya ini bukanlah fitnah. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pendirinya. Alasan kenapa ajaran ajarannya seperti ini? Karena pendirinya lah yang mendoktrin Para pengikutnya sedemikian rupa. Pendiri daripada ajaran ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir di Najd, Saudi Arabia. Yang lahir tahun 1703 Masehi. Ajaran beliau ini mengaku untuk memurnikan Tauhid. Karena 600 tahun sebelumnya, para penduduk di Arab melakukan perbuatan syirik ya, selama ini sungguh fitnah yang keji ya, terhadap ahlu sunnah wal jamaah dan pendirinya ini mengatakan syirik hurafat dan lain sebagainya kepada penduduk Mekah pada saat itu jadi jangan heran jika dakwah pendirinya ini selalu ditolak di daerah tempat tinggalnya bahkan ditentang oleh kakak kandungnya sendiri ya yaitu Syekh Sulaiman Abdul Wahab Hingga membuat buku atau kitab tentang adiknya akan ajaran kesesatan adiknya tersebut. Ya, dimana kitab kakaknya tersebut adalah Al-Sawa'iq ya, Al-Ahiyah Firad Al-Wahabiyah. Ya, yang dicetak pada tahun 1328 Hijriyah. Kemudian yang ketiga, pengikutnya. Karena pendirinya dan ulamanya ini mengajarkan ajaran yang demikian. Maka, jangan heran jikalau para pengikutnya dari dahulu hingga saat ini mereka sukar mengatakan bid'ah sesat, sirik, hurafat, musyrik, dan lain sebagainya. Wajar saja, karena pendirinya saja seperti itu. Nah, Saya semua, dan jangan heran pula jikalau para pengikutnya ini sangat benci dengan kaum muslimin yang bergolongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab syafi'i, hambali, hanafi, dan maliki hingga sampai saat ini. Ya. Jika al wal-jamaah melakukan amalan tahlilan, maulidan, tabarukan, yasinan, zikiran, salawatan, dan amalan-amalan lainnya yang mereka tidak amalkan dan kerjakan, ya. jangan heran jika lisan mereka itu akan mengatakan bid'ah, sesat, sirik, hurafat, musrik, dan lain sebagainya. itulah lisan mereka, itulah ahlak mereka kepada sesama muslim yang yang tak sepemahaman dengan ajarannya. Ya. Itu karena menganggap ajaran mereka paling suci dan ketauhidan dan amalan dan menganggap dirinya paling benar dan lainnya adalah salah. Nah. Ajaran mereka ini, ya, ulama'nya selalu memberitahu kepada para jamaahnya untuk menghafal satu hadis saja. Hadis yang biasa kita tahu, kita dengar itu kullu atin dolala, wa kullu finaru, itu. Ya. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Dari amalan tahlilan, tabaruk, yasinan dan lain sebagainya. Mereka hanya menggunakan satu hadis saja dalam menyesatkan. Itu hadis yang tadi saya baca tadi. Sungguh miris bukan? Jamaah ya. Belajarnya satu hadis saja. Sudah bisa menyesatkan seluruh amalan. Ahlus sunnah wal jamaah. Hanya terpaku hadis tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi. ya Mereka yang suka menyesatkan ini. Tidak apal Al-Quran. Tidak apal satu hadis pun. Tidak paham tafsiran ilmu tajwid, bahasa Arab, ya, memahami Arab gundul dan mereka sendiri tidak tahu makna dari kata kullu. Ya, hadis yang selalu mereka bawakan itu. Mereka ini mengatakan seluruh bid'ah sesat. Tapi mereka sendiri membagi bahwasanya ada bid'ah dunia dan agama. Sungguh aneh bukan? Huh. Pernyataannya itu ternyata kontradiktif dengan apa yang mereka pelajari dari hadis yang tersebut tadi. Ya. Mereka mengatakan seluruh bid'ah sesat, tapi mereka sendiri mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi beberapa. Sedangkan ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi pula bid'ahnya yang ada, Hasanah langsung ngamuk-ngamuk. Dan mencak-mencak Ketika kita mengatakan ya, Katanya semua bid'ah sesat ya, Kok dibagi menjadi bid'ah dunia Dan agama juga ajaranmu Lalu mereka akan menjelaskan Begini bla 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 Mereka boleh Membagi bid'ah Sedangkan ahlus sunawal jamaah Tidak boleh membagi bid'ah Lucu bukan? Ya, memang sangat benar-benar menganggap ajarannya paling benar sendiri dan yang lain salah. Ya, berarti tidak salah dong kalau mereka ini menganggap paling benar sendiri ajarannya, bukan fitnah kan? Sabi semua dimuliakan Allah. Yang keempat, keluar pengajian. Nah, karena di setiap pengajiannya mereka diajarkan masalah khilafiah dengan rasa penuh kebencian. Jadi jangan heran ya, kalau para jamaahnya setiap baru keluar majelis tuh mereka akan merasa paling benar, merasa paling nyunah, merasa paling baik. Jika ada orang yang melakukan bid'ah dari penglihatannya, maka jangan heran lisan mereka itu akan mencaci maki saudara seimannya ya, yang melakukan perbuatan tersebut Azabiku semua keluar pengajian itu seharusnya mendapatkan ilmu lalu berakhlak baik. Ini kok sebaliknya aneh bukan? Azabiku semua dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah keempat sebab kenapa harus awal jamaah mengkritik kaum wahabi. Karena kaum wahabi sebaliknya seperti ibarat itu sangat membenci alusan awal jamaah. Jadi jangan heran jika kalau mereka ya sangat membenci kita harus nawal jamaah karena kita sendiri dianggap sebagai pelaku binah syirik hurafat musrik dan lain sebagainya la <tuh> semua Allah Subhanahu wa taala ya semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat untuk kita setidaknya membuka cakrawala berpikir kita ya terimalah ya setiap sudut pandang yang berbeda ya. itu terpenting ya. apalagi orang itu kalau kata Buya Said Alwi Al Maliki Al Hasani apabila cakrawalanya ilmu yang bertambah ilmu makin banyak maka dia akan sedikit mengkritik orang lain ya Asabi As As semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekiranya video ini bermanfaat jangan lupa share kepada orang yang kita cintai dan jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian yang lainnya